Oke ini lor, jadi cuma dengung. Ini saya tancapkan dulu lor ya. Ini cuma dengung lor ya. Oke saya tancapkan dulu. Nah, itu bisa kalian dengar lor. Muter nggak muter tapi cuma dengung lor. Oke. Oke jadi seperti ini lor. Ini sudah bisa kita gunakan lagi untuk dinamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Lur Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya Lur ya. Oke Lur, pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada sebuah pompa air Lur ya, dimana pompa air ini sudah rusak dan tidak bisa digunakan. Karena kalau dinyalakan itu, kalau dicolok Lur ya, dicolok ke listrik itu cuma dengung, kadang muter, kadang enggak. Itu permasalahannya sangat mudah loh, asalkan ada tanda-tanda kehidupan. Kalau mati total ya kalian cek pengkabelannya saja. Oke. Jadi itu banyak masalahnya, ada yang bearingnya yang minta ganti, terus ada yang cuma dengung gitu lor ya. Jadi macam-macam. Oke lor ya. Ini bentuknya seperti ini lor. Sudah karat ya. Sudah sangat berkarat sekali, jadi bentuknya itu seperti ini. Itu aduh ini awalnya sih ditaruh di apa di luar sumur lor ya, maksudnya di luar sumur dan terkena ya kayak gini lor, terkena ciprat-cipratan air hujan jadi tayengan kayak gini ya, jadi berkarat seperti ini. Langsung aja ini saya sambung dulu untuk pengkabelannya, saya cek gimana lor ya kondisinya tuh seperti apa nantinya. Oke. Oke lah ini saya coba hidupkan lor. Saya tancapkan di listrik dulu. Oke saya hidupkan aja. Ternyata cuma dengung lor. Ini lor. Nah saya perdekat. Saya perdekat lor ya biar jelas. Nah ini lor ya. Oke ini lor, jadi cuma dengung. Ini saya tancapkan dulu lor ya. Ini cuma dengung lor ya. Oke saya tancapkan dulu. Nah itu bisa kalian dengar lor. Muter nggak muter tapi cuma dengung lor. Oke. Ini permasalahannya ada dua biasanya lor ya. Kalau cuma dengung, kalau keadaan bearing masih normal, bearing masih normal atau putarannya itu masih normal, tetapi cuma dengung itu kebanyakan itu ganti kapasitor aja ya. Jadi kapasitornya itu belikan kapasitor pompa air ya, tergantung mereknya masing-masing. Kalau susah carinya beli aja kapasitor kompresor atau kapasitor apa itu mesin cuci, itu bebas lor, yang penting kapasitor ya. Itu enggak apa-apa. Nanti aman-aman aja lor ya. Ini kapasitor bekas. Nah ini bekas mesin cuci lor kapasitornya. Jadi macam-macam, ada 10 UV, ada berapa itu macam-macam lor ya. Nah ini kapasitornya. Mungkin ini kapasitor bekas. Oke, kita buka terlebih dahulu. Kalau berkarat kayak gini, kalau memang berkarat ya bisa kalian siapkan pakai bensin lor ya atau Pertalite, Pertamax ya. Lalu kalau kita siapkan oli lor ya untuk membuka baut-bautnya yang sudah berkarat ini. Oke langsung aja kita eksekusi, terlebih dahulu kita buka dulu tutupnya loh. Oke lor, ini jadi kalau karatan itu memang agak susah lor ya. Ini sudah saya buka. Nah, ini bautnya patah lor. Ya memang susah banget lor ya. Cuma satu yang bisa. Sekarang yang ini
Ini bisa lor. Kalau punya baut apa baut ketok itu tambah enak lor ya. Baut ketok lor ya. Ngopeng ketok ya. Oke. Nah kita putar. Ya ternyata masih apa? Masih diputar itu masih loncer lor ya. Masih enggak mengeras. Berarti ini permasalahannya ada di kapasitornya. Nah ini oke kita coba kita colokkan lagi lor ya. Kita coba colokkan lagi. Ya gimana bisa putar apa enggak? Nah, cuma kayak gitu lor. Nah ini dengung lor ya. Nah itu lor. Jadi putarannya sangat lemah sekali lor lah itu. Berputar tapi cuma lemah ya. Bisa berputar tetapi pemutarannya lemah dan kadang dengung. Apalagi ada tekanan air lor ya, itu malah gak akan berputar si pompa airnya ini. Oke. Langsung aja kita copot kapasitornya, kita lihat lor ya. Waduh seperti ini lor, ini sambungannya ini kayak gini lor. Nah ini kapasitornya lor. Kapasitornya ini 370 watt. Ini kayak terbakar lor kapasitornya lor ya. Dan saya perdekat lagi ya, ini lor ya. Jadi kapasitornya ini ada yang kayak terbakar lor ya. Ini pun juga pecah. Jadi ini permasalahannya pasti ini yang saya yakin adalah kapasitornya. Ini 370 volt ya, tergantung mereknya ini berapa UV ini. Cuma 8 UV lor ya. Oke nanti kita sambung kita ganti, coba kita ganti ini apakah bisa berfungsi dengan baik. Apalagi dibelikan kapasitor yang baru lor ya, makin bagus. Oke kita copot dulu lor. Wah sambungannya kayak gini lor. Waduh sambungannya terbakar ini lor. Kabelnya gosong lor, kabelnya lor ya. Jadi yang pakai solasi ini yang kapasitornya, oh yang listriknya, yang ini kapasitornya. Oke langsung aja kita sambung. Ini kapasitor yang bekas ya, yang terbakar tadi ini kapasitor bekas. Oke kita coba ini, apakah berhasil atau tidak lor ya. Jangan sampai konslet ke body lor. Nah, kita saya sambung dulu ke listriknya. Oke, jangan sampai ke body, jangan sini aja. Oke, langsung aja kita coba, kita nyalakan. Ini berputar tapi lemah lor ya. Nah ini kapasitornya kurang bagus lor, kapasitornya juga jelek ini lor. Kita double aja kapasitornya lor ya. Sama yang bekas ini kita double, gimana reaksinya. Oke ini kapasitornya saya double 2 biji. Oke langsung aja kita colokkan. Oke putarannya sangat lemah. Ini kapasitornya jelek dari lor ya.
dan putarannya ini jadi kalau kayak gini ini laker minta ganti atau bearingnya minta ganti, dan bagian yang di ujung sini, yang ujung sini ini harus kita bongkar dan kita bersihkan itu nanti. Oke lur, jadi kapasitornya ini sudah saya tambahi lagi ya, tambahi lagi. Tetapi tetap putarannya kurang lur ya, kayak gini lur ya. Masih melemah putarannya. Jadi kayak ada yang mengganjel gitu lur ya, enggak loncer gitu. Oke, langsung aja kita bongkar terlebih dahulu pompa airnya ini. Ini pasti bearingnya itu minta ganti itu enak lur, atau kita oli. Oke, jadi ini sudah kita lepas, yang ini kita lepas juga bautnya lur. Jadi memang agak susah kalau karatan ya, kita kasih bensin dulu, kasih uli lalu kita lepas lur ya. Tapi agak susah emang lur ya. Setelah seperti ini putarannya wah lur, kenceng lur ya. Jadi nggak loncer. Ini kita copot, jadi kita pukul-pukul yang sebelah sini lur. Oke, langsung aja kita clear, sudah mutar ya. Jadi seperti itu, kalau masih dengung ya itu biasanya kapasitornya ini, karena kapasitornya bekas jadi ini muter tapi enggak begitu kencang lur ya. Ini bekas semua kapasitornya lur, usahakan belikan yang baru. Nanti kalau memang masih belum muter berarti bearingnya itu minta ganti gitu aja lur. Bearingnya itu karena enggak locer gitu. Kalau bearingnya locer tapi kapasitor baru tapi tidak muter, berarti itu bagian spool. Kalau bagian spool yang minta gulung ya, kalau bagian spool itu bawa aja ke parasi lur ya, karena cukup susah lur untuk bagian spool dinamo itu lur ya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa lur. Oke, jadi seperti ini lur, ini sudah bisa kita gunakan lagi untuk dinamo. Nanti kalau ingin kita perbaiki ya tinggal pasang aja ya. Nah ini sudah lancar, tinggal kita pasang aja bagian sini ini, tinggal kita pasang, kita bisa gunakan lagi sebagai pompa air. Kalau kita gunakan sebagai dinamo penggerak ya tinggal kita kasih puli dan fan belt gitu aja, sudah jadi dinamo penggerak lur. Ini dalamnya minta ganti lur ya, jadi seperti itu. Oke, oke lor, jadi itu saja dari sedikit video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Kalau tanya-tanya bisa kalian komentar atau kontak WA saya, kalau apa lor siap bantu lor, insya Allah. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.